Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Mohon maaf, mungkin beberapa hari ini saya tidak upload video ya, karena sedang ada keperluan di luar kota. Bis dari Lampung kemarin saya sahabat PU. Nah, hari ini saya kembali keliling melakukan pengawasan di proyek-proyek yang sedang saya kerjakan. Ini proyek yang di Rawamangun, Jakarta Timur, sahabat PU. Progres di 13 hari kerja ya. Kalau nggak salah ini hari ke-13 kita bekerja. Semua cakar ayam sudah selesai kami cor. Ini sudah kita timbun nih. Ini bawahnya ada cakar ayam sahabat PU. Kemudian di bawah sini juga ada cakar ayam ya, cuman sudah kita timbun. Kemudian kali ini saya akan membahas tentang kolom strukturnya saja ya. Jadi semua kolom struktur yang ada di proyek kali ini sudah selesai kami buat. Ada 1, 2, kemudian 3, kemudian 4 yang ada di ujung itu sahabat PU, kemudian 5 ya. Kemudian ini depan ini 6, kemudian 7 ya. Kemudian 8 ya. Kemudian 9 ya kan? Kemudian 10 dan ini yang terakhir 11 ya. Nah, kalau mau sahabat mau lihat hasilnya seperti ini. Ini hasil pengecoran kami sahabat PU. Jadi ini adalah tembok existing ya. Kemudian ini adalah hasil kolom yang kami cor belum lama ya. Ini ukurannya 15 cm kali 40 ya. Ini kolom struktur. Isi besinya adalah 8 tulangan utama sahabat PU. Mulus. Jadi kolomnya menempel pada dinding existing, ya. Kita cari tempat yang legaan sedikit untuk membahas tentang kolom. Ya. Oke. Jadi di depan ini warnanya sudah menunjukkan bahwa beton ini sudah matang ya, sahabat PU ya. Jadi saya ulangi lagi, kolom yang ada di depan ini, 11 titik kolom struktur ini itu memiliki ukuran 15 kali 40, yang mana jika kita membahas kolom ya berarti hasil jadinya ya, bukan bicara besinya. Tentu besinya lebih kecil dari itu karena sudah dikurangi dengan selimut betonnya ya. Hasil dari pengecoran untuk kolom sudah kami bongkar semuanya. Hasilnya bisa sahabat PU lihat. Ini ya. Kemudian di sini juga kita sudah melakukan leveling atau pengukuran kedataran untuk elevasi lantai dan juga plafonnya nanti. Ini ya. Ini adalah pinjaman kita. Ini adalah
1 meter dari lantai nantinya. Semua pengukuran akan bermula dari sini ya. Jadi sahabat PU, silahkan membuat sebuah pinjaman seperti ini ya. Kalau menentukan elevasi lantai maupun ketinggian plafon, semua bermula dari sini ya. Kita banyak bermain bentang panjang di sini, sahabat PU. Ya. Jadi memang kolom di sini sedikit berbeda dari ukuran pada proyek-proyek saya sebelumnya. Sebagai contoh, jarak antara kolom ini dengan yang ini itu adalah 4 meter. Sahabat PU. Tuh. Jarak antara kolom ini dengan kolom ini adalah 4 meter. Kemudian, nah, untuk jarak kolom ini ya dengan yang kolom ujung itu 5 meter, sahabat PU. Ya. Jadi jarak dari kolom ujung itu ke sini 5 meter. Kemudian dari kolom ini ke kolom ini 4 meter. Seperti lebar rumah ini adalah 9 meter. Yang mana semua kolom struktur ini itu di bawahnya sudah bisa dipastikan terdapat pondasi cakar ayam yang sebelumnya sudah pernah saya bahas ya di konten yang sudah saya upload sebelumnya. Di bawah sini ada pondasi cakar ayam atau pondasi footplate. Kemudian kolom-kolom ini itu menempel pada dinding existing. Jadi dinding existing tidak kami bongkar. Ini dinding existing. Dinding existing nanti kita akan bongkar nih. Akan jadi dapur nanti sebelah sini, sahabat PU. Ini kolom yang ada di tengah ya. Jadi dia tidak menempel di dinding manapun. Jadi struktur rumah yang utama kita tidak melakukan perusakan apapun. Jadi rumah awalnya sebelumnya tetap berdiri dengan kokoh. Kita hanya menambahkan struktur baru untuk penyangga beban di lantai duanya nanti ya. Di kolom-kolom ini itu tidak mengganggu struktur yang lama. Jadi kolom-kolom yang sekarang ada ini sifatnya tidak mengganggu struktur rumah existing. Tuh. 15x40 isinya adalah tulangan kombinasi besi D10 dan juga besi D13. Jumlahnya ada 8 tulangan utama. Kemudian jarak bagelnya atau besi cincinnya adalah 15 cm. Jadi terlewat nih sahabat PU, saya tidak sempat membahas untuk pembesiannya, proses pengecoran kolomnya, karena memang sedang luar kota ya sebelumnya ya. Mohon maaf sahabat PU, mungkin di proyek selanjutnya akan kita ulas ya. Jadi informasi yang bisa saya berikan di kolom berukuran 15x40 ini adalah bermaterial beton setmik. Kemudian isinya adalah tulangan utamanya adalah kombinasi D10 dan juga D13. Jumlahnya ada 8. Kemudian bagelnya berukuran 10x35 cm, pakai besi 8, jaraknya 15 cm ya. Seperti ini bagelnya ya, bagelnya seperti ini 35 cm x 10 cm ya. Kalau yang ini untuk bagel baloknya sedikit lebih besar, yaitu 15 cm x 35 cm. Ini untuk struktur baloknya. Kali ini kita fokus pada kolomnya saja dulu ya. kolom struktur. Pada konten berikutnya saya akan membahas tentang balok-balok struktur. Ada yang posisinya menggantung seperti ini, ada juga yang posisinya berada di dinding existing ya. Pokoknya tunggu terus di channel Nugroho PU ini, karena kita akan membahas segala hal tentang bangun rumah, renovasi rumah. Tentunya ada hal yang pastinya bisa membuka cakrawala pengetahuan kita bertambah.
Bagi sahabat PU yang mau bangun rumah, mau renovasi rumah, hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Belum subscribe, silahkan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya, karena jika tidak sibuk akan upload video setiap hari, sahabat PU. Ya. Serta bagikan video ini ke yang lain supaya manfaatnya bisa menyebar lebih luas lagi. Ya. Oke, jangan dimatiin dulu, saya akan memperlihatkan hasil dari pengecoran kolom kami. Mantap ya. Oke, sahabat PU, sampai ketemu di konten saya berikutnya. Terima kasih.